Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, kali ni pasal masalah resdung. Ha, masalah resdung cikgu fokuskan pada masalah allergic pada makanan seafood lah. Ha, sebab kali ni baru je ada testimoni yang berkaitan dengan masalah resdung. Ha, so, senang je dia ambil dua produk ni je. Ha, dua produk ni iaitu alfalfa dengan vitamin C. Ha, alfalfa, vitamin C. Alfalfa, vitamin C. Okay, ingat. Ingat alfalfa dengan vitamin C ni untuk masalah resdung. Okay. Contoh customer ni, dia ada masalah resdung yang sangat-sangat serius. Dia tak boleh makan seafood, especially udang. Ha, bila udang dimakan ataupun dia tersalah makan, dia punya apa, muka tu jadi bintik-bintik, kemudian jari tangan dia jadi gatal-gatal, dia macam timbul apa tu, macam rashes lah, timbul-timbul tu. Kemudian dia punya tekak tu dia jadi macam kering. Ha, kemudian dia jadi muntah-muntah lah. Kemudian dia waktu yang tahun lepas yang dia sangat-sangat teruk tu, sampai dia kena admit pergi hospital lah. Kemudian tahun ni, yang baru ni, dia bagi tahu dia tersalah ambil lagi sebab dia tak tahu dalam tu ada udang. Ha, so udang kering kan, kadang dia orang blend untuk pekatkan kuah dan sebagainya. Kita ingat ke tak ada dalam tu. So dia terambil dan dia daik balik benda-benda yang sama, muntah-muntah sebagainya. Kemudian admit lagi dalam ke hospital. Kemudian doktor bagi satu injection dengan tambah air. Dia tambah air lah. Kemudian malam tu dia boleh discharge lah. Ha, tapi proses tu dia kata sangat-sangat macam rumit lah. Ha, kalau macam dia tak tahu macam mana. Kalau macam tersalah makan je masuk hospital, tersalah makan je masuk hospital. So macam dia susah lah, anak dia kat rumah lagi, kena tinggal dengan suami dan sebagainya kan. So dia punya ikhtiar, dia ambil dua produk ni, alfalfa dengan vitamin C. Okay, dia ambil alfalfa, ikutlah dia punya masalah tu kan. So cikgu nak ada suggestkan, kalau alfalfa ni kena ambil 5 biji 5 biji, maksudnya 5 pagi 5 malam lah. Apa, alfalfa ni dia kecil je dia punya saiz tu, so kena ambil dos yang tinggi lah. Berkaitan lah dengan cara apa tu, allergic tu macam mana masalah dia. Okay, lagi satu vitamin C. Vitamin C ni dia akan membantu untuk masalah sinus. Ha, sebab customer ni dia ada masalah bila bangun pagi tu bersin-bersin. Ha, hidung dia jadi gatal-gatal, mata berair, rasa macam apa, tak selesa lah. Ha, macam asyik nak bersin je. Yelah, kita macam pagi-pagi tu kita dah rasa macam badan tak sihat macam tu kan. So macam nak pergi kerja tu pun macam susah lah. So memang cikgu nak rekomenkan dua produk ni, alfalfa dengan vitamin C, tapi dengan cara dos yang betul. Ha, contoh vitamin C ni pun, kalau nak ambil vitamin C ni, dia ada jenis-jenis yang makanan yang kita kena elakkan untuk memastikan vitamin C dengan alfalfa ni diserap penuh dalam badan. Ha, so cikgu nak sendiri ada ilmu daripada pakar nutrisi berkaitan dengan set resdung ni, dua produk ni. Okey, boleh cikgu nak sharekan, tapi kena consult dulu sebab cikgu nak tahu masalahnya apa, allergic pada makanan apa. Kadang orang tak boleh makan seafood, kadang orang tak boleh makan telur. Ha, telur tu pun dia menjadi macam rashes lah, naik bintik-bintik, kadang kat muka tu macam jerawat dan sebagainya kan. Ha, tapi masalah dia sebenarnya daripada allergy. Ha, so cikgu nak akan recommend produk yang bersesuaian. Okey, boleh hubungi cikgu di 01046241 20. Okey, boleh.